Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pencinta alat musik suling bambu. Kali ini saya coba belajar lagi sambil share-share. Saya coba mainkan suling pada lagu Terhanyut dalam Kemesraan. Pernah saya coba share di video-video saya sebelumnya, tapi itu masih belum full, teman-teman. Pada kesempatan ini saya coba share lagi untuk tutorial. Walaupun masih banyak kekurangan, saya coba share-share saja. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih belajar memainkan lagu ini, teman-teman. Tentunya harapan saya bisa membantu dan bisa menghibur. Sebelum saya mulai, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya. Gratis, teman-teman. Untuk lagu ini, kita gunakan kalau tidak salah 4 suling, teman-teman. Yang pertama itu suling C bass. Yang kedua, suling C kecil, suling G, dan suling F kecil, teman-teman. Baik, langsung saja saya coba mainkan untuk yang realnya atau yang suling C bass yang pertama. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita ambil seperti ini. Kemudian masuk ke jari manis ya. Untuk di jari telunjuknya itu dibuka setengah saja, jangan dibuka full. Saya ulang. Kemudian dilanjut dengan suling C yang kecil, teman-teman. Suling C kecil, suling C. Kalau tidak salah seperti ini. Untuk penjariannya seperti ini, teman-teman, kurang lebih. Kita buka tiga seperti ini. Tampil seperti itu. Untuk jari telunjuknya di sini jangan dibuka full juga, teman-teman. Saya coba ulang lagi. Nah, itu jangan dibuka full. Kemudian ada sedikit selingan, selingannya kurang lebih seperti ini. Untuk penjarinya seperti ini, kita buka setengah, setengah di jari telunjuk. Nah, kita ambil seperti itu. Kemudian setelah mau masuk rap ada sedikit selingan. Nah, setelah itu masuk dengan suling G, teman-teman. Suling G. Nah, kurang lebih seperti ini.
kan seperti itu. Saya ulang lagi. Kemudian. Saya ulang lagi. Kemudian masuk di lagu terhanyut dalam kemesraan dan seterusnya, itu kita sambung dengan suling F, teman-teman, suling F. Kurang lebih seperti ini. Saya coba perlahan. Ini masih menggunakan suling F kecil, teman-teman. Untuk penjairannya kurang lebih seperti ini. Kita buka satu. Nah, di jari telunjuknya dibuka setengah saja, jangan dibuka full. Saya coba perlahan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Saya coba ulang untuk suling yang pertama, yang suling menggunakan suling C bass. Saya coba satu kali lagi. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, untuk tutorial pada lagu terhanyut dalam kemesraan, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi sedang hobi bermain suling. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mengekspresikan keingintahuannya dalam bermain suling, teman-teman. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih banyak. Tentunya masih banyak kekurangan di video saya ini. Kalau teman-teman mau koreksi, silahkan isi di kolom komen. Dan saran dan masukannya tentu saja saya akan improve lagi dan saya coba untuk perbaiki lagi, teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.